Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirrabbilalamin, izinkan kami Rasfi Rahmadani kembali menyapa tuan dan puan, ayah bunda sekalian yang berada dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan tetap melindungi kita dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sebuah ibadah yang amat spesial di mata Allah dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu amal ibadah yang bukan, yang tidak hanya dilakukan oleh para kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika Allah melakukan, bukan berarti Allah menghambakan diri pada suatu apapun. Apa amal ibadah tersebut yang bahkan amal ibadah salat, amal ibadah zakat, haji, umrah itu tidak dilakukan oleh Allah, tetapi di dalam amal ibadah ini Allah Subhanahu wa taala juga melakukannya. Ibadah tersebut adalah sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada nabi. Dan siapa nabi yang dimaksud? Adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melakukan solawat kepada Rasulullah, mengirimkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah yang amat luar biasa. Nanti akan kita bahas beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan daripada solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini saja kita melihat suatu hal yang sangat istimewa. Kenapa? Bukan hanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman ataupun Rasulullah SAW yang melakukan hal tersebut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bahkan malaikat mengirimkan salawat kepada Rasulullah. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang dia mengirimkan salawat kepadaku satu kali, fasallallahu alaihi ashrah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepadanya 10. Dan apa yang dimaksud salawat kepada kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah rahmat. Begitu pula daripada yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kami sebutkan, ketika Allah mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat memberikan salawat, artinya malaikat yastaghfirulahu, malaikat sedang memintakan ampun bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dosa-dosa yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Walaupun kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dosa, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya setiap kaum muslim yang melakukan satu kali salawat saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang meminta kepada Allah memberikan rahmat 10 kali lipat. Maka dia sedang meminta kepada para malaikat untuk memintakan ampun kepada orang yang bersalawat tadi 10 kali lipat. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i menambahkan dari kalimat Rasulullah SAW tersebut, man shalla alayya wahida fa sallallahu alaihi ashr marrat wa hattat anhu ashr khati'at wa rufi'an anhu ashr darajat. Barang siapa yang memberikan satu salawat, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan 10 daripada macam kesalahan dan dosanya, dan Allah mengangkat daripada 10 derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan,
ketika kita mengucapkan satu salawat yang paling pendek, yaitu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, maka Allah sedang akan memberikan ketika kita bersalawat tersebut 10 kali lipat rahmat, dan para malaikat memintakan ampun 10 kali lipat satu amal ibadah yang mampu kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Mungkin demikian kami akhiri, kami Rasulullah Ramadhani mendoakan sekali lagi jemaah agar diberikan kesehatan dimanapun dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.